sampai di Bukit Sihobung, Bukit Holbung. View-nya keren banget di Bukit Holbung. Cuma akses ke sini nih jalannya belum semuanya di aspal, masih ada yang bebatuan, jadi agak-agak PR juga kalau naik motor karena takut bannya bocor. Tapi nyampe di Holbung di bukit ini view-nya anjir keren banget. Nih lihat deh. Asli keren banget. Keren-keren. Nah, sekarang gue mau naiki anak tangga mau ke Bukit Holbung di atas sana. Kita mau lihat view yang lebih bagus lagi di atas. Oke. Okay? Let's go. Tempat orang nge-camp. Di Bukit Holbung ini ada warung juga, jadi kita kalau mau pesan makan atau minum bisa juga, jadi nggak perlu repot-repot bawa makanan. Dan ini juga ini ada jual ini apa ini, kacang ya. Kacang mateng. Berapaan segitu? Jadi sekarang gue lagi di Bukit Holbung. Bukit Holbung itu ya masih di kawasan Pangururan. Tempatnya keren banget. Kalau dilihat-lihat sih lokasinya ini mirip kayak itu loh, kayak di Labuan Bajo gitu. Jadi kanan kiri semua itu bebukitan dan danau. Kita ini dikelilingi danau Toba dan bukit-bukit. Jadi ada beberapa bukit di sini yang tempatnya bagus-bagus banget. Ntar lu liatin deh foto-foto gue di sini, bagus banget. Thank you.
turun anak tangga lagi. Karena kalau cuma sebentar saja kita stay di sini hanya untuk foto-foto saja kayaknya kurang puas. Jadi kalau nge-camp kan kita bisa sambil menikmati makan-makan, ngopi atau menikmati suasana malam. Katanya kalau malam juga Milky Way dan bintang-bintangnya itu banyak banget. Kebetulan hari ini saya nggak bisa nge-camp, nggak sempat nge-camp karena waktunya sangat terbatas. Jadi one day mungkin gue akan datang ke sini lagi dan gue akan ngajak teman-teman gue untuk nge-camp. Jadi menurut gue ini sangat-sangat recommended untuk didatangi. Oke, bye. Oh ya, untuk datang ke sini kita tuh harus dikenai biaya retribusi. Alias retribusi itu per orangnya itu dikenakan biaya 5.000 saja, 5.000. Dan kalau kita naik motor biaya parkirnya 5.000 juga. Mobil 10.000 atau 15.000. Mungkin itu sangat-sangat murah sekali ya. Jadi kalau kalian datang ke sini, enakan sih naik motor. Karena apa? Karena kita bisa menikmati tiupan anginnya, hembusan anginnya itu semriwi. Karena kalau naik mobil, ya itu kita kan di dalam mobil, kita coba ngeliatin dari jendelanya, oh bagus, bagus. Tapi kalau dari motor, kita bisa berhenti dan foto-foto gitu ya. Dan satu hal lagi, cuma sayangnya kalau naik motor itu jalan akses untuk ke Bukit Holbung ini tidak semuanya mulus, tidak semuanya di aspal. Ada sebagian jalan yang masih bebatuan. Itu ketika udah mau menyampai Bukit Holbung, jalannya sudah bebatuan gitu. Jadi harap hati-hati untuk motor kalian yang mungkin bannya agak-agak mulai gundul, harus diperhatikan. Oke. Kalau naik motor beat juga bisa, naik motor beat. Yang pasti sejauh motor, mesin motor kamu itu masih bagus dan tidak rewel, mungkin tidak ada masalah gitu. Jadi sebisa mungkin sih motornya jangan yang agak-agak jadul gitu ya. Takut mogok karena tanjakan-tanjakan juga gitu. Oke, let's go.